Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semua. Kali ini saya akan mengajak para sahabat menemui salah satu ustadz di Karawang yang terkenal karena membuka praktek pengobatan sedot lintah, bekam, pijat, dan urut dislokasi tulang. Namanya Bapak Ustadz Njang Mulyana. Beliau membuka praktek pengobatannya di Jalan Arya Adi Arsa, Kelurahan Adi Arsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Video ini sebetulnya panjang karena banyak khasiat lintah dan ilmu kesehatan yang disampaikan oleh Pak Ustadz Njang. Namun supaya tidak terpanjang menikmatinya, banyak yang kami edit. Mungkin harus dibuat video kedua agar utuh memahaminya. Alhamdulillah saya dan keluarga sudah berapa kali mendapat pengobatan dari beliau. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya dan keluarga sehat, amin. Lintah yang digunakan adalah lintah dari jenis Hirudo medicinalis. Seperti di banyak negara, dahulu orang Mesir kuno, India, Arab, Yunani, sekarang ini Inggris, Amerika, dan lain-lain menggunakan pengobatan dengan terapi lintah. Pengobatan dengan sedot lintah sudah lama dilakukan dengan istilah hirudoterapi. Selain pengobatan yang bersifat membuang darah kotoran, lintah menurut Ibu Njang Mulyana dapat juga untuk terapi kecantikan, seperti menghilangkan kantung tidur, kerutan, memperlancar peredaran darah di wajah, dan lain-lain. Saya juga mengambil salah satu artikel dari halodoc.com yang menyebutkan manfaat dari lintah. Yang terpenting dari lintah adalah air lintah. Yang pertama adalah hirudin, mengurangi tersumbatnya aliran darah. Kemudian histamin, memperlebar pembuluh darah. Enzim kalin, berfungsi menjaga infeksi dan menyembuhkan luka darah. Kemudian di dalam ludah lintah juga ada karboksipeptidase inhibitor, berfungsi melancarkan aliran darah pada regigitan. Juga di dalam air lintah ada kolagen untuk menghambat penuaan diri dan mencegah kerutan. Selain itu juga air lintah juga mengatasi hipertensi karena dapat menyeimbangkan tekanan darah. Lintah juga dipercaya mengobati diabetes, mempercepat penyembuhan luka, dan menyembuhkan dan menjaga kesehatan kulit. Video ini mudah-mudahan bermanfaat, barangkali ada yang ingin memanfaatkan terapi. Kalau bisa esoknya anak beli.
Enak yang merah sedikit. Mau punya tadi dari teratur kan gitu yang mau pesan nama. Kita itu di surat An-Nahl ayat 9. Jadi pengamalan surat An-Nahl itu bukan dibaca 1000 kali 2000 kali, tapi dipahami ya, dibaca, dipahami, artinya dikerjakan. Di situ kan diterangkan summa kuli min kuli samarat. Kemudian makanlah dari bermacam buah, berarti kita harus mengkonsumsi bermacam buah itu. Terus keterangan berikutnya pas roki subula robiki dululan. Tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dibundarkan bagimu. Artinya menempuh jalan Tuhan itu mengagungkan nama Allah. Seperti kalau misalkan kita punya penyakit jantung misalkan ya, berarti yang harus diketahui ibadah kamalim, ibadah kamalim itu Allah yang Maha mengetahui di Asmaul Husna. Jadi wajib kita kerjakan ya, sifat mengetahui itu jadi perilaku gitu. Jadi kita wajib mengetahui keprodia dengan medical check up. Terus ibadah ke Al-Ghasir, insya Allah hasil medical check-up itu akan kita lihat. Karena kita bersyukur kepada keagungan Allah yang Maha Melihat telah menjadikan dua mata ini ya, otomatis kita akan melihat hasilnya. Jadi kita medical check-up, laju darahnya berapa, terus kolesterol, triglycerid, lipoprotein-nya juga berapa, terus LDL direct-nya atau low density lipoprotein-nya berapa, insya Allah ketahuan ya. Karena kita beribadah ke Al-Ghasir dengan medical check-up ke Prodia. Nah, dari medical check up itu akan kita ketahui jumlah kolesterol berapa, triglycerid berapa, lagi rendah berapa. Setelah itu kita konsumsi bermacam buah. Bermacam buahnya yaitu misalkan yang mengandung pektin ya. Mengandung pektin itu contohnya ada di buah apel. Kenapa harus mengonsumsi buah yang mengandung pektin? Karena pektin ini mengandung untuk memecah lemak dalam darah ya. Kandungannya itu bagus. Contohnya adalah untuk memecah kolesterol, triglycerid sama lipoprotein. Jadi otomatis bermacam buahnya itu yaitu apel malang 1, anggur merah 5, belimbing manis setengah ditambah 5 anggur merah. Berarti itu masuk kriteria summa kuli min kuli samarat. Kemudian makanlah dari bermacam buah ditambah lagi 1 gelas air kelapa. Nah, contoh-contoh itu akan terbukti karena apa? Buah-buahan itu akan menambah plasma atau mengencerkan darah kita dari dalam ya, pembentukan hemoglobin yang baru. Terus ditambah lagi dengan lintah yang mengandung zat hirudin ini. Zat hirudin itu atau sebagai zat pengencer darah. Nanti insya Allah akan ketahuan, misalkan laju darah kita normalnya 20 ya. Ya. Kebanyakan yang datang ke saya itu ada sampai 110, ada yang 90. Berarti melebihi ya, melebihi ketentarannya, yaitu lebih dari 20. Setelah diterapi lintah ini biasanya dua kali ini beribadah ke Al-Malik lagi, beribadah ke Al-Basi lagi, insya Allah itu ada perubahan. Nah, disitulah pengamalan surat An-Nahl itu bukan hanya dibaca, tapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi summa kuli min kuli samarat, kemudian makanlah dari bermacam buah. Makanlah bermacam buah. Pasuki subula robiki dululan. Tempuhlah jalan Tuhan yang telah dimudahkan bagimu. Ya kan? Keterangan berikutnya baru di situ. Summa kuli min kuli samarat pasuki subula robiki dululan. Ya khruzu min butuniha salpun muhtalifun alwanuhu ihi sifa umrinah. Ya kan? Dengan mengonsumsi madu lebah itu akan menjadikan obat. Artinya semua keterangan dikerjakan. Jadi jus itu bisa ditambahkan madu. Tapi madunya juga harus yang asli ya. Kita mengetahui sendiri, kita melihat sendiri. Jadi ini contoh beberapa macam penyakit. Nih, ini kanker kelenjar getah bening. Sebelum, ya kan, ini. Sesudah, dan dia kering.
Ya, ini diabetes gangren juga sama. Ini mau diamputasi. Ini setelah 4 minggu atau 4 kali dia kering sendiri. Ini kan payudara juga sama. 1 kali, 2 kali, 4 kali itu 1 bulan berarti 4 minggu ya. Kebanyakan mereka detoksifikasi atau memperbaiki sel-sel sendiri. Karena dia mengatur pola makan. Dia sabar beribadah ke ashabul, Allah yang maha sabar, perjalanan sabar. Misalkan orang yang mempunyai kolesterol tinggi, ya sabar, jangan mengonsumsi kolesterol dulu. Ya kan? Jadi orang yang melakukan ashabul itu jangan baca ashabul 5.000 kali, tapi tidak mengerjakan sabar. Begitu dia kolesterol, udah tahu kolesterolnya menjadi 300, masih makan. Apalagi orang yang ini nih, orang yang diabetes. Ya kan? Pas rugi sebulan, rugi gitu kan. Tak pula ajaran Tuhan yang pernah dimudahkan bagimu, berarti dia itu harus melakukan ashabul. Berarti mengerjakan sabar. Kalau gula darahnya lebih dari 400, berarti dia hanya mengonsumsi gula gitu atau karbohidrat padat. Karena bila mana mengonsumsi karbohidrat padat atau gula, dia gulanya akan naik. Ya percuma. Jadi metode surat An-Nahl itu wajib dikerjakan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah saya bisa bertemu langsung dengan pakarnya langsung, Ustaz Jaya Mulia, yang luar biasa sebetulnya di Karawang sangat terkenal. Beliau sendiri pernah mendapat hadiah dari Bupati Karawang pada saat HUT Kabupaten Karawang yang 363 ya waktu itu ya, 363 di Pemda Karawang. Beberapa fotonya lengkap sekali. Dan hari ini saya mengajak sahabat semua untuk memahami, mengikuti, dan tentu saya sendiri mohon maaf terus terang saja menikmati pengobatan dengan lintah ya, hirudomedisinalis yang sudah lama beliau sangat dikenal di Kabupaten Karawang. Saya kebetulan punya benjolan sedikit. Tempo hari sudah ke dokter, kemudian diberikan, diambil darahnya, kemudian sudah mengempis ya beberapa bulan, kemudian bulan kemarin tumbuh kembali, dan saya coba sekarang dan menggunakan sedot lintah dari Pak Ustaz Jaya Mulia sendiri. Masuk, Pak. Kulit sama kalau kemudian makan dari bermacam buah, berarti konsumsi buah-buahannya yang mengandung kalsium tinggi ya, bisa dari apel malam juga sama jeruk nipis itu kalsiumnya banyak, sama brokoli ditambah air kelapa. Terus pas waktu sebulan lebih kidulan menempuh jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu, ya seperti ini namanya medical check up dengan onsen ya. Jadi kelihatan ini itu ibadah ke alim, kita akan mengetahui oh ini dia si bapak ini dia lepas ya ininya nih. Terus ini dislokasi, tapi sekarang kemarin udah dibenerin, ini udah bagus yang ini ya. Nih, dislokasi ya. Terus ini lepas ini. Ini kan harusnya nempel ya. Ini nempel, ini lepas nih dari sini. Harusnya dia nempel ke sana. Lepas. Ini bukti keagungan Allah Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui dan Allah yang Maha melihat Al-Basir. Berarti metode summa kulimin kulisa marot pas luki sebulan obiki dululan
tempuhlah jalan Tuhanmu yang pernah digunakan bagimu. Ya seperti ini nih, tuh. Kita akan mengetahui, kita akan melihat. Oh, ini permasalahan si bapak ini ada dislokasi sama lepas tuh tulangnya tuh. Dia ke atas ngangkat. Oh, berarti metodenya kita ini harus sambungkan ke sini. Ya, kita harus rapatkan ke sini. Ini udah dibenerin, udah masuk. Ya, kalau ini udah, itu hasilnya alhamdulillah. Jadi, nah ini insya Allah akan sembuh. Karena kita metodenya mengagungkan asma Allah dengan ucapan, itikad, dan laku lampah. Jadi bismillahnya itu menyebut nama Allah itu bukan hanya ya Rahman, ya Rahim, tapi tidak mengerjakan rasa. Karena di surat Maryam kan diterangkan ayat 96, inna alladzina amanu wa amilu sholihati saya selalu lahum rahman hutan. Ya kan? Sudah jelas di situ. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh kepada Allah yang Maha Pemurah akan menenangkan rasa di dalam hati kita, itu rasa kasih sayang. Berarti kita mengaplikkan rasa ini sebagai ibadah kepada Allah atau mengaplikkan diri kepada Allah. Ibadah ke Ar-Rahman Ar-Rahim berarti kita harus rasa saling menyayangi. Ibadah ke Al-Alim berarti kita harus punya rasa mengetahui. Ibadah ke Al-Basir berarti kita harus mengerjakan rasa melihat. Sesuatu perkara yang perlu dilihat jelas gitu. Insya Allah hasil dan sebelum dan sesudahnya akan kelihatan dan hasilnya juga akan sesuai dengan plan. Insya Allah sehat. Itu cara beribadah kasih Pak, gitu. Yakin di mana itu semua metode dikerjakan? Keterangan Al-Quran, wana zilul min Al-Quran, membuat sifat warahmatullahi mu'minin, wana yajitu dolimina ila asaro. Jelas akan terbukti, kecuali bagi orang yang dolim ya, misalkan udah tahu gula darah tinggi iman, mengagungkan asobur. Mengagungkan asobur itu bukan dibaca ya asobur, ya asobur, ya asobur, ya asobur, kali udah tahu gula darah tinggi 200. Harusnya mengagungkan asobur itu sabar kerjakan, jangan konsumsi gula. Yang terasa gimana rasanya Pak? Ada perubahan? Hah? Ada perubahan? Alhamdulillah. Ya, saya merasakan sendiri, keluarga saya juga sama, saya sendiri rutin karena alhamdulillah syariatnya Pak Ustaz Jang nih. Kasih memperbaiki saya rusak sendiri, katakan biar tabrakan terkoyak dijaga, boleh sampai infeksi pakai betadin, pakai dipanol atau alkohol, ya itu memperbaiki saya rusak sendiri nyambung lagi. Itu jadi kalau punya diabetes busuk berarti ada sesuatu yang memperlambat jaringan untuk detok. Apa ya, kadar gula, kadar gulanya diturunin dulu, dinormalin dulu. Dengan apa ya? Sumakuli mingkuli sama rukmuk. Kemudian makanlah bermacam buah. Atau apa itu buahnya? Apel malang, labu siam, ya kan? Jambu biji merah, ya, terutama 11 M.